Sumpah pocong yang dilakukan terdakwa dugaan pencabulan Rian Anthony di Ilir Timur 2 beberapa bulan lalu sempat ramai. Ia melakukan hal itu untuk membuktikan tidak melakukan pencabulan yang dituduhkan. Namun di persidangan, terdakwa menurut hakim terbukti melakukan kekerasan seksual dan divonis 12 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Terdakwa Rian Anthony alias Anton bin Musa almarhum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Kuasa hukum terdakwa pun menyatakan banding dari vonis hakim tersebut. Alhamdulillah, sudah 6 bulan perkara ini berjalan ya. Sudah 6 bulan ya, dari sini sampai hari ini. Minjam 30 juta, tidak dipinjami denda. Kami dari keputusan hakim tadi langsung menyatakan banding. Ya sampai kapanpun, karena klien saya sudah menyatakan dia tidak bersalah dan dia mubahalah. Dan berani bersumpah mubahalah. Ya kata Allah atas siapa yang berdusta. Kalau dia berdusta dia yang bersalah. Jadi intinya kita banding enggak? Kita banding. Langsung hari ini kan? Banding. Sebelumnya terdakwa juga dengan berpakaian pocong, aksi di jalan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, sebelum akhirnya ditangkap dan ditahan Kejari Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.